suara kita nggak hadir karena ada thunderstorm. Ada thunderstorm di Bapak-Ibu. Selamat malam yang ada di Amerika, selamat pagi yang ada di Indonesia, selamat siang di Australia serta di Sydney ada yang hadir. Baik, saudara-saudara, di samping saya ini seorang legenda, Dr. Bucil Tahali. Recording in progress. Orang-orang Papua pasti kenal. Nah, saya cerita sedikit ya. Supaya fellowship kita ini, kami ada di Washington DC, di rumahnya orang hebat, Pak Jua Yudi. Tahun 80-an awal, ketika harus ada peralihan dari misionaris yang di Amerika, dari Amerika, dari Belanda, ya, mendirikan rumah sakit, saudara, ini luar biasa. Di sebuah desa namanya Mulia. Kalau saudara klik di Google, ya, maka Mulia ini disebut sebagai kota terdingin se-Indonesia. Nah, memang dingin sekali, ya, 2-3 kali saya pernah ke sana. Nah, untuk menuju ke tempat itu sampai sekarang saja 2024, nggak ada jalan darat, tidak ada pesawat besar, ya, jadi cuma pesawat kecil. Ini ukuran apa sekarang ya? Sejenis Twin Otter atau Pilatus. Nah, bayangkan tahun 80-an itu ada rumah sakit yang terhebat yang pernah ada di seluruh Papua. Waktu itu Papua baru ada 9 kabupaten. Jadi orang-orang kota Jayapura, Biak, Merauke, Sorong, Manokwari, Fak-Fak, ya, Kaimana, kalau ada orang sakit, mereka paling dekat itu kemuliaan ini. Dan pertama kali saya kunjungi sana, waktu itu Dr. Puja masih tugas, saya syok, saudara. Rumah sakit itu sudah ada tempat tidur pasien yang diturunin, yang di bisa naik turun itu. Terus saya melihat, nah, ada ruang operasi yang berbentuk bulat, ya, ini kamar operasi. Lalu di atas di tingkat 2 itu ada kaca berputar. Nah, saya kaget karena saya lihat sistem itu adanya cuma di film-film. Iya toh, itu di Amerika biasanya. Ini kok di pedalaman? Nah, waktu itu nggak sengaja saya dari Nabire mau ke Jayapura lewat Wamena. Ternyata cuaca buruk, maka landasan yang terdekat yang Mulia. Saya kedinginan luar biasa. Terus besok saya ke rumah sakit. Ya, saya belum, itu pertama kali saya ketemu tertentunya. Saya lihat ruang operasi. Hah? Dan ingat, mereka membawa alat-alat itu diprotoni, saudara. Karena pakai pesawat kecil. Dan sampai tempat di Mulia itu mereka rakit lagi. Dan banyak daerah waktu itu di Papua belum ada listrik. Tapi di Mulia ini misionaris Paul ya namanya, Dr. Paul, itu membangun PLTA dengan biaya dia sendiri. Nah, untuk menerangi rumah sakit itu, pasien-pasien itu. Nah, yang lebih hebat lagi, saudara, di sinilah kita melihat keajaiban Tuhan dalam hal apa. Dr. Puji ini dokter umum, catat, dokter umum. Tapi karena kondisi, karena situasi, harus jadi dokter spesialis. Nah, pertama kali saya dengar cerita ini, di Nabire masih hidup seorang guru pensiunan, namanya Bapak Itahelu Muda. Ya. Nah, Pak Itahelu ini suatu kali ada masalah dengan matanya. Nah, waktu itu ya udah kami berdoa. Nah, itu dibilang mau dibawa ke rumah sakit Mulia. Pertanyaan saya pertama, Pak Tidelu, ada dokter spesialis mata enggak? Tidak ada. Lah, terus gimana? Nah, disebut ada dokter Bucet hal ini. Saudara, nanti kita mau dengar sedikit kesaksian. Dan hari ini, Pak Bucet ini datang ke sini. Kalau dihitung kilometer, berapa jam? Berapa kilometer? 80? Enggak. 56 menit. Iya, tapi 7 menitnya kan sini kan enggak masuk.
kira-kira berapa 30 mil dari sini ya? 30 mil itu 55 kilo. Ya, hampir 50 kilo. Nyetir sendiri, maaf. Dalam kondisi secara fisik ada kanker tulang di hidupnya. Tapi lihat senyumannya, semangatnya hidupnya. Dan kita harus belajar dan harus pakai worker karena Tuhan Yesus. Amin, benar, karena Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan memperhitungkan. Dan waktu dokter Puja di pedalaman itu, jangan harap dapat uang berapa, digaji berapa, jangan harap. Karena daerah itu susah. Sekarang dokter Puja ada di Amerika, pensiun di sini. Nah, saudara ini... Belum pensiun. Oh, belum pensiun, lah. Pensiun di surga. Oh, dengar tuh, pensiunnya pokoknya di surga. Malu kita yang muda-muda ini. Saudara, apa yang kita mau belajar sih dalam hal seperti ini? Tolong negara Tuhan. Harusnya datang itu beberapa saudara kita, tapi karena ada badai sekitar sini, ya, ada yang sakit juga. Dan dokter Bucit ini datang pertama kali. Dan kami dapat berkat. Sebetulnya gak perlu dengar khotbah, langsung saja lihat hidup dokter Bucit ini. Ya, toh, ini sungguh luar biasa. Nah, saudara, mari kita lihat ayat ini. Filipi 1 ayat yang ke-20 mulai. Filipi 1 ayat yang ke-20. Nah, tadi saya kontak beberapa saudara dari Nabire. Ya, ada grup di Nabire. Tolong kalau ada yang rindu Dokter Puja, ayo gabung. Nah, ini ketemu Pak Lardi, nanti mau bicara silakan. Nah, ya, yang punya kenangan tahun 80-an 90-an itu. Udah? Efesus. Filipi 1 ayat 20. Ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Oh, Dokter Bucu pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia? Saya cari bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. 1 ayat 20. Ya, ayo. Saya, 1, 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dalam nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Saudara, firman inilah yang memotivasi saya sampai hari ini untuk tetap semangat hidup, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, perhatikan kalimat yang pertama. Ada dua kalimat yang sangat luar biasa. Dan sebetulnya semua kita, saya ulangi, semua kita, dari anak-anak kecil sampai orang tua, orang dewasa, itu pasti punya kerinduan, bukan? Oke? Kemarin pagi, salah satu sahabat saya, sama-sama dari Surabaya, Bapak Pendeta Freddy Riva, dipanggil Tuhan. Nah, lebih dari 15 tahun gak pernah ketemu. Ketemu terakhir 24 Mei yang lalu. Waktu saya turun dari Sarangan menuju ke Bandara Solo, mampir makan, diajak satu keluarga, suami istri, Jonet dengan Rina dari Solo, mampir makan di Karangpanda. Pas keluar untuk selesai pulang ke bandara, tiba-tiba Bu Rina bilang, "Oke, itu Pak Freddy Rival." Masa? Karena penampilan sudah beda, ternyata sudah sakit di kursi roda. Waduh, kami guyon, kami tertawa, ya, cerita. Ya, waduh, sudah lama kok ini. Kami foto-foto. 24 Mei, saudara. Karena situ agak kesana. Ya, tarik aja pulangnya. Tarik aja. Nah, karena... Ayo, sini gak bayar. Gak bayar sini, sama. Ini perawat hebat. Mana? Oh. Ya, nah, kemarin pagi dengan meninggal. Karena tapi semangat hidupnya luar biasa, Pak Freddy Rifai. Nah, ayat ini kita menemukan Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kuharapkan dan yang sangat kurindukan. Satu kali tahun 70-an akhir, saya ada di satu desa di Kalimantan Tengah. Waktu itu kami harus naik perahu lewati tiga sungai. Ya, tahun belum ada listrik. Wah, ketemu anak-anak muda. Salah satu anak muda saya tanya, cita-citamu apa? Kalau boleh sebelum saya mati, saya ingin lihat New York.
saya itu tertawa, nanti perjalanan. Tapi ketika dia cerita, saya bertobat. Saya pikir, mana kampung niat New York-nya itu di mana? Saudara, saya pikir dia itu mau sok-sokan, tapi dengar ceritanya. Kenapa kamu ingin lihat New York? Karena ada misionaris yang masuk ke kampung mereka pertama kali dan buka sekolah itu dari New York. Wih, saya menangis. Berarti anak ini membayangkan New York itu pasti mati orang-orang hebat sampai bisa datang ke sini. Saya pikir ini anak masih SMP ingin lihat New York hanya karena tempat lahir misionaris ini. Wih, begitu luar biasanya jasa misionaris ini. Hebat. Nah, ayo masing-masing kita jujur. Maaf, Dr. Buce Tahalele, sepupunya Pak Paul, Dr. Paul Tahalele, itu pernah jadi dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Dekan ya? Kepala bagian bedah. Oh, kepala bagian bedah. Saya nggak kemungkinan masih praktek di Surabaya, Dr. Paul Tahalele. Dokter terkenal sekali, sangat cinta Tuhan. Nah, kalau seperti Dokter Bunjil, maaf, yang sudah jelas ada kanker di tubuhnya, masih semangat hari ini datang untuk beribadah bersama-sama. Nyetir sendiri, saya kaget tadi, saya pikir sama siapa? Enggak, nyetir sendiri. Sama Tuhan Yesus dengar itu. Hampir 50-an kilo kira-kira. Saudara, apa? Ayo masing-masing kita jujur, baik yang ada di sini maupun mengikuti di rumah di mana saja. Temukan apa yang sangat kuharapkan dan yang sangat kurindukan dalam hidup ini. Apa? Enggak salah, masing-masing kita punya kerinduan harapan, ya. Oh, aku ingin punya rumah di situ. Aku ingin punya mobil ini. Oh, aku sangat berharap anakku begini, menantuku begini, cucuku begini. Enggak salah. Karena itu hak tiap-tiap orang. Dan yang paling penting, kalau saudara dan saya bisa menemukan sesuatu yang kita rindukan dan kita harapkan, percaya gak? Dalam istilah bahasa Inggris saya pakai ada driving spirit, ada kekuatan yang mendorong kita untuk tetap tidak loyo. Berapa tahun yang lalu saya punya sahabat baik, dia seorang janda. Itu kena kanker sudah hampir 17 tahun. Dokter bilang sudah gak ada obat lagi. Kemo pun sudah habis berapa kali. Sampai yang terakhir itu sempat saya besuk kunjungan ke rumah sakit. Dia itu kayak astronot, saudara. Diapain? Ternyata pakai alat itu radiasi nuklir. Nah, apa yang membuat dia semangat hidup? Adalah dia berjuang untuk tiga anaknya. Itu yang sangat diharapkan, sangat dia rindukan. Puji Tuhan yang dia perjuangkan untuk tiga anaknya berhasil semua. Gak lama kemudian dia meninggal. Waduh. Nah, ayo kita tanyakan apa yang sangat kita rindukan, apa yang sangat kita harapkan dalam hidup ini. Nanti sekali periksa dengan jujur. Jangan sampai ada yang salah mendorong kita. Kalau Paulus hebat sekali, yang sangat kuharapkan dan sangat kurindukan, dan dia tambahi kalimat itu, yang sudah sejak kapan ada istilah itu sejak sedia kala. Wih, luar biasa. Ini bos, tolong bacakan TSI-nya supaya kami semuanya dengar. Ada TSI-nya? Ayo, Phil. Bacakan TSI-nya. Ya, Pak. Ya. TSI-nya ya. Saya sungguh-sungguh berharap supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya ini dan tidak menjadi malu di hadapan Tuhan. Saya hanya ingin dapat terus bersaksi dengan penuh keberanian seperti biasanya. Dengan begitu, Kristus selalu dimuliakan melalui apapun yang terjadi atas diri saya, baik kehidupan maupun kematian saya. Luar biasa. Saudara, bertahun-tahun saya itu mencari ayat-ayat ini.
Kristus itu dimuliakan dalam tubuh saya, baik waktu saya masih hidup maupun ketika saya mati. Nah, itu saya bingung. Kalau hidup memuliakan Tuhan, oke, kita bisa buat ini, buat itu, semua. Tapi kalau sudah mati ini loh. Nah, sampai ada peristiwa tahun 96. Bill Katz yang dari Gita Jipa. Oh, masih ingat ini, Gita Jipa. Gita Jipa itu kampung kecil. Tahun 97 pertama kali saya ke kampung itu jalan kaki dari Bilogai itu di Papua, pedalaman Papua. Nah, jalan kaki, saudara, karena jalannya curam, kuku ibu jari kaki saya dua-dua itu lepas. Karena nahan, jalannya itu sudahlah. Aduh, sampai sudah bengkak, lepas karena nahan itu curam sekali. Nah, saya mikir ini pulangnya kayak apa? Pak Bunce pernah ke sana? Tidak. Nah, itu tahun 97, saudara. Tidak ada sepeda. Saya ditemani oleh Pak Duki. Nggak tahu Pak Duki masih ingat gak itu? Yang saya ikut Sum juga. Pak Duki. Nah, begitu saya masuk ke rumah itu, rumah tingkat tuh dari kayu di pedalaman. Nggak ada listrik. Tapi di situ, itu rumahnya Bill Katz. Anaknya salah satu masih ada di Papua sampai hari, namanya John Katz, yang beberapa lalu saya kontak dia. Nah, di rumah itu masih ada penghargaan dari wali kota Boston, Mayor Boston. Bapak Bill Katz ini warga kehormatan karena menjadi misionaris. Nah, saudara boleh cari kisahnya dalam buku Yang Lemah di Tanah Moni. Bill Katz ini kelahiran tahun 20-an. Waktu mamanya mau melahirkan, zaman itu belum ada alat-alat medis yang cukup memadai. Letaknya susah istilahnya. Nah, dokter yang menangani berkata kepada papanya John Bill Katz ini, kamu harus milih istrimu atau anakmu. Maksudnya, kami gak bisa menolong dua-duanya. Karena pasti ada yang meninggal satu. Woi, opanya Pak John Katz berkata, saya hamba Tuhan, saya ingin dua-dua selamat. Dokter, kerjakan sedapat mungkin dokter bisa. Dokternya takut Tuhan juga, akhirnya di vacuum dengan terpaksa. Nah, karena vacuumnya terlalu keras, karena letaknya, maka ada bagian otak ini yang rusak. Maka bagian kiri tubuhnya Pak Bill Katz ini lumpuh, enggak ketul, dan matanya satu itu hancur. Jadi waktu dia ke Papua dan kondisi cacat dan milih kampung itu, dan di kampung itu ada suku Moni namanya. Nah, suku Moni ini sangat menghargai Pak Bill Katz. Nah, Pak John Katz sekarang umur 72 ya, masih ada di Papua sampai hari ini, tapi umur 72 masih kayak anak umur 40-an. Nanti cari aja fotonya. Kemarin waktu kami Zoom sama-sama soal pertanian, orang nggak percaya dia umur 72. John Katz, artinya C-U-T-T-S. Cari ya, John biasa J-O-H-N, Katz, C-U, ya C-U-T-T-S. Umur 72 masih segar, masih jalan kaki naik turun gunung di Papua itu. Nah, tahun 96, kelihatannya, ya itu orang. Tahun 96, bulan Oktober kira-kira, Pak Bill Katz ini meninggal. Nah, kebetulan waktu itu saya dengan istri saya ada di Portland, Oregon. Nah, saya dengar kabar pas meninggalnya di situ. Nah, terus saya telepon Pak John Katz. Pak John Katz, kapan pemakaman Papa? Oh, nggak dimakamkan badannya. Otomatis mikir di kremasi, toh. Iya. Di mana kremasinya? Nggak juga. Wah, makanya. Ya, saya nggak mau tanya lagi. Nah, waktu itu ada istilah di sini itu viewing atau pengabdian penghiburan yang datang suatu tempat. Begitu sampai di situ, saya hanya melihat ada meja, ada linen, ada fotonya Bill Katz, kokoh setengah badan begitu, terus ada bunga. Saya tanya Pak John Katz terus rasanya, itu belum pengabdian. Lalu jelasannya di mana? Katanya bukan. Nah, saudara, ayat ini yang muncul langsung di benak saya.
wasiat papa, kalau sampai dia meninggal, donorkan yang masih bisa didonor. Dua jam setelah papa meninggal, ada orang buta bisa melihat. Wih, saya kaget dulu, mata kan tinggal satu. Itu. Ginjal diambil, liver diambil, jantung semua. Masih. Itu donor sini hati-hati. Sudah disiapkan dulu sebelumnya. Wih, saudara. Saya langsung. Karena di negara-negara barat ini, ya, itu kita buat perjanjian. Maka itu di KTP, di SIM itu selalu ada. Supaya nanti kalau ada kecelakaan, kejadian meninggal, akan gak perlu kontak keluarga, langsung donor bisa diambil. Ya, saudara, kalau pernah ingin tahu, lihat filmnya John Q. Ya, itu kisah nyata. Ya, ini luar biasa itu. Saudara, saya langsung lemas. Karena saya itu langsung bayangkan dia, ini kan orang cacat. Ayat ini yang muncul. Ya maaf, sudah cacat masih donor lagi, luar biasa. Nah, berapa tahun kemudian mamanya Jontet meninggal. Waduh, kesaksiannya hebat lagi, karena hati mereka sudah di Papua, tapi karena visa sulit, harus balik. Akhirnya sebelum mamanya meninggal, mamanya minta dikremasi. Tapi tolong John, ini yang mengharukan lagi, taburkan abu mama di pegunungan tengah Papua itu. Wow. Ya ampun, ini orang cinta mana Papua. Sangat mengasihi Papua. Begitu orang-orang Moni sangat berutang pada warga Kats ini. Wow. Nah ini, makanya itu Pak John punya kesempatan untuk balik, tapi dia tetap mengasihi Papua. Bahkan Pak John sudah bilang, aku ingin mati di Papua. Nah, apa yang sangat kita rindukan, sangat kita harapkan saat ini, dengan apa yang kita ada? Apakah seperti Paulus ini? Kristus dimuliakan dalam tubuhku, baik waktu aku hidup maupun waktu aku meninggal. Ayo. Ayat 22. Iya. Ayat 22. Boleh. Tetapi selama saya masih hidup di dunia ini, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi dalam pelayanan saya bagi Tuhan Yesus. Maka seandainya saya diizinkan kembali, saya tidak tahu apakah saya lebih senang hidup atau segera mati. Ya. Jadi Paulus itu bingung. Dia didesak dari dua pihak. Satu pihak, dia bukan berkata, aku lebih baik pergi bertemu dengan Tuhan, itu jauh lebih baik. Tapi dia berkata di ayat 24 nya, kalau aku harus hidup, memang ayat 22 nya, kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, tahun 70-an Roh Kudus beri saya sebuah pengertian tentang ayat ini. Luar biasa. Pohon buah adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat ajaib. Saya ingat, pohon buah untuk bisa berbuah itu perlu struggle, ingat perjuangan. Bayangkan dari biji jadi pohon, untuk sampai jadi pohon besar aja bisa kambing makan, bisa keinjek orang. Tapi dia menang sampai keluar bunga. Apakah setelah berbunga dia merasa aman? Tidak. Gangguan lagi, ada badai, ada binatang merusak. Akhirnya perjuangannya menang. Bunga itu berbuah. Pentil, orang Jawa bilang. Yang buah kecil itu masih muda. Itu pun gak boleh seneng-seneng pohon buah ini. Masih lagi berjuang. Karena bisa dimakan burung, makan binatang ini. Nanti anak-anak tetangga duluin. Iya, buat tembak-tembakan itu. Bayangkan. Akhirnya dia berbuah. Masak. Nah, ini yang Roh Kudus berikan saya hikmah. Sekarang, ternyata tidak ada satupun pohon buah di dunia ini yang tahu rasa buahnya sendiri. Sebab ini. Makanya itu. Tapi kok mau berbuah padahal susah? Belum betul nggak? Kadang-kadang harus disakiti. Nah, iya, dipotinya, dipotong batangnya. Betul, pengujian. Sebenarnya inilah hidup. Maka itu menjadi murid Yesus. Jangan takut.
perjuangan, jangan takut pergumulan, jangan takut kesulitan. Harus amin semua. Karena pohon itu. Nah, percaya nggak? Kalau pohon buah itu model kayak kita manusia, dia nggak akan pernah mau berbuah lagi. Ngapain susah-susah aku berbuah yang kamu makan enak saja. Aku nggak dapat apa-apa. Tapi tetap berbuah loh. Mana ada pohon buah ngomel-ngomel. Terus tahun depan gua nggak berbuah. Gara-gara kamu ambilin semua. Tetap sepanjang tahun. Aduh, luar biasa. Dan nilai hidup yang Tuhan inginkan untuk kita masing-masing. Saya cuma memberi kesaksian. Januari yang lalu, itu pertama kali saya pelayanan ke Little Rock, Arkansas. Satu state negara bagian. Saya belum pernah ke sana. Hari Minggu pagi sebelum kebaktian, tiba-tiba salah seorang pelayan gereja itu masuk. Saya nggak kenal siapa dia. Nah, seperti biasa, Roh Kudus bicara kepada saya, sampaikan untuk dia harus mengampuni papanya. Akhirnya, karena masih ada 30 menit, jadi saya ngajak ngomong dia. Langsung saya nggak pakai tanya. Boleh nggak Om berkata, atas nama papamu Om ini minta maaf. Karena begini-begini, kaget dia sudah. Dia menangis, tapi wajahnya penuh tanda tanya. Hari itu Tuhan pulihkan dia. Hari itu pertama kali ada orang gak kenal dia. Dan hal yang luar biasa lagi, dia sempat meragukan Tuhan. Tuhan itu ada atau tidak? Oke, wajar anak muda. Tapi karena dia tahu saya gak pernah kenal dia dan bisa langsung tunjuk. Saudara, dia tahu Tuhan ada. Karena kalau enggak, siapa memberitahu? Lalu saya tanya, mamamu masih ada? Ada. Itu, dia nunjuk ke belakang. Wih, saya lihat ada seorang ibu di kursi roda. Dalam keadaan wajah yang kosong, tunduk. Ternyata mamanya ini kena satu penyakit yang total hilang ingatan, hilang semua. Enggak bisa senyum, enggak bisa tertawa, enggak ada ekspresi. Saya tanya, sudah berapa tahun? Hampir 10 tahun. Jadi dia dengan kakak perempuan yang merawat mamanya. Jadi di gereja dia diam saja begitu. Sudah sama sekali gak kenal orang, gak kenal apa. Tapi disuapin masih bisa makan. Nah, 2 hari yang lalu mama ini meninggal. Terus saya telepon dia. Saya bilang, Sin, papa mau datang. Gak usah repot. Nah, saya cuma punya waktu satu hari, maksudnya hari Jumat. Hari Minggu itu pemakaman. Waduh, dia sempat menolak. Jangan, Pak, papa pasti sibuk. Nggak apa-apa. Punya waktu. Saudara, ternyata cuma sehari saya di Arkansas, di Little Rock itu, terus harus balik lagi ke Florida, karena ada pelayanan. Itu jadi kesaksian. Gitu. Karena saya tahu betapa seperti dia sudah yatim piatu ini anak sekarang. Jadi selama hidup ini, ayo kita jadi berkat. Maaf, pohon buah untuk berbuah itu keluar semua tenaganya. Betul nggak? Apa yang ada? Coba renungkan. Kalau sampai pohon buah itu ada yang dia sisakan untuk hidupnya, jadi nggak buahnya. Jadi nggak buahnya. Tidak. Karena buah itu adalah seluruh eksistensinya. Maka itu berkali-kali Tuhan bilang, orang pelit itu susah dipakai Tuhan. Betul. Karena orang pelit selalu mikir itu. Nah, ini loh yang Tuhan cari. Ayo selama kita hidup. Percaya? Kalau ada orang dalam tanda kutipnya, menghabiskan semua yang ada pada kita. Mungkin kalimat ini agak susah dimengerti. Menghabiskan semua yang ada pada kita. Sebutkan 5 hal lah. Aja saja. Apa sih yang bisa dihabiskan oleh orang dalam hidup kita? 5. 1. Waktu. Betul? Waktu. 2. Ide kita bisa dipakai oleh orang. Fasilitas hidup kita. Uang, rumah, mobil, apa saja lah fasilitas. Bisa dipakai. Caring, perhatian,
Seringkali orang berkata, aku ini gak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa melakukan firman Tuhan itu untuk berbagi, memberi? Beri perhatian pada orang, peduli pada orang. Itu jauh lebih besar nilainya daripada uang. Beri perhatian saja. Satu kali, saudara, saya orang ini sudah gak kerja lagi di penerbangan itu. Ya, di Surabaya. Saya lagi antri tiket waktu itu Lion. Nah, tiba-tiba di depan saya itu ada ibu-ibu nangis kayak anak kecil. Nah, saya dengar, nah petugasnya pun ibu, maaf nggak bisa apa-apa. Ya saya salah, memang saya salah, dia terlambat. Nggak tahu sendiri pas waktu Lion terlambat ya harus. Ya tapi saya harus berangkat ini gimana? Saudara, ya ini petugasnya pun nggak bisa apa-apa. Wih, saya kaget. Terus bilang, kamu ada waktu air tiketnya? Hah? Iya. Iya. Ya udah, Pak. Masih ada enggak seatnya? Ada, Pak. Tapi harganya enggak semurah ibu dibeli. Karena beli selalu enggak apa-apa, saya bayar. Saudara, karena itu saya jawab. Di samping itu, dan dia beri saya membuat antri. Maaf, lepas daripada ibu. Wih, ibu ini kaget. Sampai mau nyembah saya, enggak usah. Kau saya masih punya uang juga. Saudara, ini petugas layan ini itu bisa ngomong, Bapak pasti orang Kristen. Bayangin, mana saya nggak ngomong apa-apa. Ini bisa luar biasa. Maka itu kalau pohon buah bisa berbuah seperti itu, seluruhnya luar. Ya, temukan hal-hal apa di hidup kita masing-masing. Saya punya istilah yang bisa disedot oleh orang lain. Wow. Apa maksudnya bisa disetujui? Ya, orang ambil. Nah, jangan takut kehabisan. Ya, Niken, terima kasih kamu nulis tadi pagi, kemarin. Ya. Apa? Nah, ini serius, saudara. Begini, masih ingat ada firman? Coba Filipus cari itu Matius berapa itu? Tulis pernah berkata gini, barang siapa punya akan ditambah, tapi yang tidak punya akan diambil semua yang ada padanya. Wih, yang diambil semua kita cepat. Yang diambil semua yang ada pada kita. Nah, pertama saya baca ayat itu kejam sekali Tuhan Yesus. Sudah nggak punya diambil lagi semuanya. Ada Filipus Matius berapa itu? Ternyata ini yang saya hidupi. Kalau toh kita punya waktu sedikit, tapi ada. Sekarang hari apa ya? Kami tiba di Philadelphia itu Rabu, Kamis pagi dan Jumatnya. Saya sudah tidurnya nyah sekali. Ternyata saya lupa matiin satu HP. HP Matius 13 ayat 12. Bacakan TSI-nya. Matius berapa 13 ayat 12. Ayo baca itu. Ya, terjemahan baru dulu lah. Ini bos, benar ya, Matius 13 ayat 12. Ya. Karena siapa yang mempunyai, ya, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Nah, kalimat ini buat saya bingung. Saya bilang, Tuhan, kalau orang itu gak punya apa-apa karena gak punya tau, terus diambil semua, sadis gak ini, maaf loh Tuhan. Nah, makanya apa yang diambil? Saya gak punya apa-apa kok. Itu tujuan baru atau TSI ya, Filipus? Baru, TSI-nya Filipus. Tujuan baru. Ya, TSI-nya, coba Filipus. TSI-nya. Ya. Jadi bagi orang yang berusaha mengerti ajaranku, Tuhan akan menambahkan kepadanya lebih banyak lagi pengertian secara berlimpah. Tetapi bagi orang yang tidak berusaha mengerti ajaranku, Tuhan akan mengambil kemampuan untuk mengerti darinya. Ternyata begini, ya. Kalau kita punya waktu cuma sedikit, tapi ternyata ada yang membutuhkan hidup kita waktu sedikit itu, dan kita pakai.
nambahi lagi. Ini pertanyaan aneh, waktu kan cuma 24 jam sehari, mau ditambahin berapa? Terus gimana cara nambah? Saudara, saya alami itu sudah puluhan tahun dalam kesibukan saya pelayanan, tetap saya masih punya waktu untuk ini, untuk itu semuanya. Maaf, maka itu dalam tanda kutip ini, saya gak pernah stres, saya gak pernah merasa capek, gak pernah burn out, karena terus Tuhan tambahin. Ayo masuk. Hai, dokter Cynthia. Nah, ini ada dokter lagi. Nah, itu dokter ini yang tahun 90-an praktek ya di satu kampung namanya Orange Bari di Manokwari. Lalu lahirlah pelayanan pesat Manokwari sampai hari ini. Dokter Cynthia di mana di situ? Silakan Ibu. Mbak tadi kami melewati bangunan rumah sakit Nun. Yang bakal jadi di mana? Di Tenmark. Oh, Mark ya, Center. Iya, mau jadi rumah sakit. Iya. Fami apa kok lupa kok deh? Patiana Kota. Nah, Dokter Cynthia ini maaf, nggak apa-apa ya sih. Pada cerita ayahnya korban kerusuhan Maluku. Coba nongol sedikit sebentar mau dilihat itu. Ya, masih ini dong. Ayo, lalu itu yang lihat semua. Atas sini ya, Pak Tiana Kota. Ayo, sini itu. Buruk situ, buruk sini. Ya, atas sini aja. Ya, saya lanjutkan. Tidak enak. Jadi kalau kita punya waktu, punya apa saja, dan ada orang yang membutuhkan. Tadi ini masih Filipi 1 sih. Dan ada yang mau nyedot semuanya itu. Jangan tahan-tahan. Percayalah, nanti Tuhan Yesus nambahi lagi. Seger. Apa yang sudah kosong dari hidup kita, ya, kan disedot orang tadi. Begitu Tuhan tambah, beri baru, seger. Oke, yang belum ngerti, donor darah. Kalau tidak ada kematian Tuhan Yesus yang mendonorkan darahnya untuk semua bajingan-bajingan ini, maka dunia kedokteran tidak akan ngerti sistem transfusi darah. Dan itu literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Saudara tahu kok, donor darah itu membuat yang suka mendonor itu segar terus. Karena darah baru yang lama diambil. Maka itu jangan pelit-pelit. Tapi itu suara salah satu yang saya takuti ketika saya mulai dekat umur 60. Waduh, saya tahu ini saya nggak bisa donor lagi karena ada peraturan. Kecuali kalau diteliti betul. Nah, donor darah itu bukti. Kalau kita memberi, ada darah segar baru yang masuk ke tubuh kita. Hukum alam seperti itu. Maka itu kalau kita tidak mau berbagi, ya oke, saya kembali. Jadi Jumat malam yang menjelang ke Sabtu pagi hampir saya bunyi, kaget saya. Wih, saya terbangun seger. Ada satu anak yang saya bimbing, tapi saya gagal bimbing dia. Dalam arti begini, dia itu mencari bapaknya. Dia kelahiran Biak, mamanya itu orang Jawa. Tapi penampilannya bule. Nah, dia itu dari kecil itu malu. Dan anak bule biasa tau, anak-anak kecil. Nah, dari cita-cita orang, bapaknya itu mungkin orang Prancis atau orang Belanda yang bekerja sesuatu dalam pemerintah Biak, saya juga nggak tahu. Nah, anak ini sakit hati sama mamanya karena mamanya nggak pernah cerita bapakku ini siapa. Nah, buat mamanya aib mungkin ya. Nah, waktu saya ketemu, waktu dia kerja di check-in counternya Garuda di Biak, Rukulus bilang, nah sejak itu saya ini adalah orang pertama yang dipanggil papa oleh dia. Tapi dia tetap dendam karena ingin cari tahu siapa bapaknya. Nah, Jumat malam itu, nah saya sekarang belum jelas kabarnya. Dari berita yang saya dengar, dia itu mati bunuh diri karena kekecewaannya itu. Tapi meninggalnya 8 Mei yang lalu, lah saya kok nggak dengar. Itu saya menyesal sekali. Ya udah, tapi saya kontak anak-anak saya di Biak, coba cari tahu lah. Nanti. Dia nggak percaya Tuhan, dia Katolik, tapi beritanya dikuburkan secara Islam karena bapaknya, mamanya Islam.
saya bilang pada anak-anak, saya cuma cari sih di mana makam. Dan tidak saya ingin buat pusarannya lah. Tapi orang saya mau tahu sederhana begitu. Nah, jadi malam itu saya betul-betul total goncang. Karena saya gagal, tapi saya juga nggak bisa ketemu ibunya. Karena ibu itu nggak suka dengan orang Kristen. Mm-hmm. Oke, itu cuma kesaksian saja. Banyak hal yang Tuhan bisa buat atas hidup kita, betul. Yang penting kita jangan pernah. Dokter Puja menambahkan sesuatu. Ada orang yang begini kecewa nggak? Saya nggak tahu itu, coba. Iya. Kita ini sering kali kecewa. Bisa dengar nggak? Bisa. Ada Om Finis. Oh ya enggak, tapi mungkin Om Finis nggak kenal. Atau? Om Finis kenal Cynthia. Iya. Oke enggak, yang orang total baru nggak apa-apa. Bisa dengar suaranya Dokter Puja? Ya, Fitra, bantuin ya. Bacain yang di Facebook, Instagram. Oke, Dokter Puja ya. Lagi. Yang bikin kita itu seringkali kecewa karena kita senang ada Tuhan, mau dari Tuhan, tapi yang kita mau itu embel-embelnya Tuhan. Embel-embel. Kemudian dia calling aku. Iya. Ya, terus embel-embel itu maksudnya apa? Pertolongannya Tuhan. Oke. Okay. Perlindungannya dia. Berkatnya. Padahal yang Tuhan mau dari kita itu pribadinya. Amin. Amin. Ya. Mas, berapa sering kita haus dan merindukan pribadinya Tuhan daripada pemberiannya dan ember-ember yang lain. Ya. Luar biasa, Dokter Puja. Terima kasih, Viv. Ya. Jadi, Dokter Puja bilang, jangan kita cuma mau ember-ember nihan Tuhan saja. Cari pribadinya yang luar biasa. Nah hari ini saudara, mari kita menemukan apa yang sangat kita rindukan, yang sangat kita harapkan selama kita masih hidup ini. Kalau memang kita bisa sama-sama seperti Paulus, Yesus Kristus dimuliakan dalam hidupku, baik selama aku masih hidup maupun aku sudah meninggal. Itu luar biasa. Ayat yang terakhir, supaya kita makin dikuatkan oleh Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk kita jadi pelaku-pelaku firman kebenaran ini, dan semua yang ada dalam hidup kita itu Tuhan ajarkan. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai tujuh. Yohanes 15 ayat yang kelima. Terima kasih Tuhan, Kau hadir untuk kami, baik yang di kosong tradisi maupun yang di rumah. Feni ada Feni? Feni pernah tahu Dokter Puja enggak? Ini ada Dokter Cynthia ini ya. Ada? Filipus bacakan ayat 5 dulu. Ada Feni lagi di Jakarta, Feni. Siapa di Jakarta? Feni lagi di Jakarta. Oh. Kalau Dokter Cynthia, saya pernah ketemu waktu di Orange Bari. Oh iya. Feni dari Nabire. Ya lupa tadi. Oke, bacakan Yohanes 15 ayat 5. Ya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, satu-satu dulu, ayat ini dulu. Apa sih maksud Tuhan Yesus berkata, dia itu pohon anggur, kita ini cabang-cabangnya? Seperti Dokter Bujo bilang tadi. Jangan cari embel-embelnya, tetap melekat. Ranting pohon, itu gak bisa gini, 2 jam nempel, 3 jam turun. Apaan itu? Ya toh? Jadi Yesus pohonnya, kita cabang-cabangnya, rantingnya harus nempel terus 24 jam sehari, gak bisa keluar dari dia. Bersyukur kalau gereja mempunyai istilah doa itu nafas orang Kristen. Sekarang bisa gak kita bilang, Tuhan aku capek bernapas, boleh gak stop 2 menit saja? Ya silakan dong, kok mau habis. Nah itu hidup ini. Tinggallah kamu di dalam aku dalam kamu. Sebab di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Artinya, ya memang di luar Tuhan Yesus, kita gak bisa ngapa-ngapain.
Karena hidup kita berasal dari Dia. Artinya, bagaimana rasa kita membutuhkan dan merindukan Tuhan Yesus. Itu dia. Kalau saudara masih bingung dengan kalimat ini, coba ilustrasi. Mengapa sampai hari ini semua barang yang kita beli, merek apa saja, dari yang paling sederhana sampai yang paling mahal, itu manualnya, buku petunjuknya, selalu ada kalimat, jangan pakai aksesoris merek lain. Betul gak? Apakah pabriknya egois, sombong sekali? Tidak. Gak matching, gak cocok. Maksudnya, ilustrasinya ini Tuhan Yesus. Di luar Dia kita gak bisa apa-apa. Walaupun itu orang kaya sekali. Etnamnya, Filipus. Ya. Etnam. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Wajar toh, kalau ada ranting pohon mati karena lepas dari pokoknya, ya jadi kain bakar. Karena nggak bisa diapa-apakan lagi. Saudara, ini yang sangat Paulus harapkan dan yang sangat Paulus rindukan. Seperti itu hubungan kita dengan Tuhan Yesus harus betul-betul melekat. Gak bisa hidup aku tanpa Dia. Temukan itu. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jangan diambil yang enak aja. Minta apa saja. Tunggu dulu. Iya, ada dua syarat itu. Tinggal di dalam. Siapa yang tinggal dalam siapa yang pertama tadi? Yesus tinggal dalam kita. Ya, barang siapa tinggal di dalam aku. Nah, jadi kita tinggal di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, ya. Siapa terus setelah itu kalimat berikut pada siapa tinggal dalam aku terus firmannya di dalam kita. Saudara, dua keadaan ini gak bisa dilepas satu dengan yang lain. Kalau kita berkata tinggal di dalam Yesus tetapi kita gak suka firmannya, itu sama dengan bohong. Nah, firman itu vitamin, firman itu obat, firman itu makanan, firman itu suplemen. Katakan amin. Amin. Ya. Firman, firman semuanya itu kekuatan dalam hidup kita. Wah, hebat sekali. Jadi saudara dan saya enggak cukup hanya tinggal di dalam Yesus, tapi firman-Nya harus tinggal di dalam hidup kita. Dan itu kekuatan yang luar biasa. Lakukan ini setiap hari, mulai hari ini untuk hidup kita masing-masing. Percaya Tuhan akan buat jalan besar di hidup kita. Percaya harus lakukan itu. Maka kalau ini yang kita rindukan, hidup ini sungguh-sungguh luar biasa. Ayat berapa ya Filipus, coba cari Yohanes 15. Kamu akan berbuah lebat dan Bapakku dipermuliakan. Itu berapa lebat saya? Berbuah lebat, Cynthia, ketemu sampai yang lain. Kamu akan berbuah lebat, siapa tadi? Ya. Google. Ada nggak? 8. Oh, 8. Oke, okay. Oh, terakhir ya. Silakan, yang 8. Ya itu. Terima kasih, Pak. Silakan. Bacakan, Filipus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya, stop dulu. Dalam hal jika inilah kamu berbuah banyak, ya, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Wih, luar biasa. Nanti Papa dipermuliakan dalam hidup kita. Ketika kita ini buahnya lebat, buahnya banyak. Kenapa Papa dipermuliakan? Karena orang-orang bisa nikmati buah-buah kehidupan kita. Satu kali juara setelah sekian tahun, saya merenungkan Filipi 1 tadi, ayat 22. Kalau aku harus hidup di dunia ini, berarti aku bekerja memberi buah. Terus saya tanya, Tuhan,
Jadi kapan pohon-pohon buah itu bisa merasa nikmat? Karena dia berbuah, gak pernah menikmati. Woi, jawabannya kaget saya. Rogulus berkata gini, mereka akan menikmati ketika mereka pohon-pohon itu melihat manusia menikmati buahnya. Hebat ya? Maka itu saudara, jangan harapkan sesuatu imbalan dari siapapun juga, tapi lakukan yang terbaik. Kalau orang-orang bisa menikmati buah-buah hidup kita, puji Tuhan, kita berbuah banyak dan Bapa dipermuliakan dalam kita. Hebat ya? Tesinya Filipus ayat 8, bacakan yang terakhir ini. Tesi. Ya, yang TSI ya. Bila kamu menghasilkan banyak buah ya, Bapakku akan dimuliakan dan kamu pun benar-benar terbukti sebagai muridku. Amin. Jadi bukti kita murid Yesus bukan karena rajin ibadah, rajin ikut doa, doa pagi, doa malam, doa puasa. Tidak. Rajin pelayanan. Kalau saudara dan saya nempel terus pada pokok anggur, pohonnya, dan buah kita lebat, orang bisa menikmati, maka kita benar-benar muridnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Siap untuk hidup ini dinikmati oleh orang banyak? Siap berbuah. Ayo lanjutkan ngomong, mau doa atau mau nyanyi, silakan.